Rusia ancam dunia dengan merilis video rahasia uji coba nuklir Tsar Bomba. Setelah 60 tahun, akhirnya video rahasia uji coba bom nuklir terbesar dirilis oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Pengamat militer berpendapat, perilisan video rahasia ini bertujuan untuk mengancam NATO dan sekutunya agar tidak ikut campur dalam perang Rusia-Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan untuk menyiagakan pasukan nuklir Rusia. Selain itu, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, juga menyinggung soal ancaman senjata nuklir di tengah memanasnya situasi perang dengan Ukraina. Ia telah memperingatkan bahwa jika Perang Dunia III terjadi, maka akan melibatkan senjata nuklir yang dapat menghancurkan seluruh dunia. Hal ini dirasa sangat beralasan karena Ukraina juga memiliki senjata nuklir peninggalan Uni Soviet dan sarana pengiriman senjata semacam itu. Rusia akan menghadapi bahaya nyata jika Ukraina menggunakan senjata nuklir tersebut. Bagaimana menurut kalian tentang perilisan video uji coba nuklir ini? Baku hantam di kolom komentar.